Meriahnya acara konser 51 tahun Kerajaan Cinta dari Ahmad Dhani membuat semua orang terpukau dengan kehadiran dari Lesti Kejora. Suara dari Lesti Kejora yang sangat merdu membuat jutaan penonton yang berada di mana saja menjadi terpana. Namun yang menarik perhatian saat tayangan live tersebut adalah kehadiran dari Baby Leslar bersama Rizky Billar di kursi penonton yang bikin haru semua penggemar yang ada. Momen haru tersebut menuai atensi publik hari ini. Bagaimana ulasannya? Inilah Fiternik News Update kali ini. Deretan artis papan atas telah tampil dalam mengisi acara yang spektakuler yang diadakan di Istora Senayan Jakarta itu. Penampilan yang luar biasa dari maestro musisi Indonesia Ahmad Dhani telah membuat semua orang kembali mengingat kenangan-kenangan di masa tahun 90-an di saat tenarnya lagu-lagu pop Indonesia saat itu. Yang paling spesialnya adalah di saat Lesti Kejora menjadi salah satu tamu undangan yang paling ditunggu-tunggu oleh semua orang. Semua itu lantaran popularitas dari Lesti Kejora sedang di atas kepopularitasan artis tanah air yang lainnya. Berbagai unggahan di belakang layar dan juga momen kehadiran dari Baby Leslar tampak jelas di saat Rizky Billar menggendong putra semata wayangnya itu naik ke atas tribun, di mana Baby Leslar juga ikut menyaksikan bundanya bernyanyi dan berduet dengan Ahmad Dhani. Momen dalam tayangan live di saat Baby Leslar dan Rizky Billar itu di atas tribun tersebut membuat semua penggemar Leslar lover merasa bahagia. Semua orang menjadi terharu di saat suasana semakin larut malam. Namun untuk Baby Leslar, dirinya selalu setia bersama papanya menunggu bundanya untuk bernyanyi. Momen mengharukan inilah yang menjadi bahan atensi dan perbincangan publik hari ini. Banyak orang-orang yang sangat terharu melihat momen yang satu ini, apalagi sekaliber Leslar lover atau penggemar dari Rizky Billar dan Lesti Kejora. Semua orang ikut mendukung dan mendoakan agar kesehatan dari Rizky Billar dan Lesti Kejora bersama BBL di saat acara yang sangat padat dalam konser 51 tahun Kerajaan Cinta dari Ahmad Dhani supaya mereka sehat-sehat selalu. Doa dan dukungan tersebut telah terpancarkan di laman media sosial tagar Leslar hari ini. Berbagai unggahan terbaru dari Rizky Billar dan Lesti Kejora telah bertebaran di laman media sosial. Salah satu mantan dari karyawan Lesti Kejora dan Rizky Billar, yaitu mantan privat asisten dari Rizky Billar yakninya Bagas Garnita, juga ikut hadir dalam acara konser yang mewah itu. Dirinya ikut larut dalam kebahagiaan dan kemeriahan acara konser yang telah diadakan di Istora Senayan. Dalam satu dan dua unggahan yang telah disebarnya di laman media sosial, membuat semua penggemar Leslar lover kembali melihat akun Instastory mereka, yaitu salah satu dari tim Leslar yang telah hengkang beberapa waktu yang lalu. Bagas Garnita tetap setia dalam mendukung Rizky Billar dan Lesti Kejora. Hal itu telah dilihat dari unggahan yang telah diunggahnya di laman media sosial hari ini. Berbagai video dari kebersamaan mereka tersebut diunggah oleh mantan privat asisten dari Rizky Billar itu yakninya Bagas Garnita. Konser tersebut sukses besar meraih jutaan perhatian publik di tanah air. Kenapa tidak? Sosok fenomenal Lesti Kejora telah berhasil mengguncangkan satu Istora Senayan Jakarta saat berduet dengan Ahmad Dhani. Semua penonton ikut larut dalam suara alunan merdu dari Lesti Kejora dan sang maestro Ahmad Dhani. Pelantun lagu Kejora itu pun nampak didampingi oleh Mulan Jamela. Sesekali istri Ahmad Dhani tersebut terlihat memberikan aplaus kepada Lesti Kejora. Momen itu pun tak pelak menjadi sorotan dari warganet hari ini. Tak sedikit pula dari mereka yang melontarkan pujian kepada Lesti Kejora dengan alunan suara merdu yang telah membahana di Istora Senayan pada malam ini.
Pada Minggu malam 28 Mei 2023, Lesti Kejora menjadi salah satu bintang tamu konser 51 tahun Kerajaan Cinta Ahmad Dhani. Dalam konser tersebut, Lesti Kejora berduet dengan Ahmad Dhani menyanyikan lagu Sedang Ingin Bercinta dengan sangat fenomenal. Lesti terlihat mewah memakai setelan busana yang telah didesain langsung oleh brand ternama, warna cerah dan memakai hijab modifikasi terbaru dan modis, sehingga membuat penyanyi dangdut itu tampil mempesona di atas panggung spektakuler di Istora Senayan malam ini. Sejumlah video penampilan terbarunya telah beredar di laman media sosial Instagram. Terdengar suara sambutan penonton yang riuh di tribun saat Lesti Kejora hadir dan bernyanyi dengan Ahmad Dhani. Penonton konser terdengar antusias sekali dengan penampilan terbaru dari Lesti Kejora. Apalagi ia didapuk sebagai tamu yang spesial dalam konser Ahmad Dhani itu. Lesti Kejora telah tampil sumringah dengan suaranya yang khas dan merdu. Tak ada raut kesedihan dari wajahnya. Di akhir penampilannya, Lesti Kejora mengucapkan nama Ahmad Dhani sang maestro dan ucapan terima kasih kepada jutaan lautan penonton yang berada di Istora Senayan Jakarta yang tengah berguncang hari ini. Ini adalah pertama kalinya Lesti Kejora kembali muncul di panggung dan bernyanyi setelah beberapa kali vakum karena kasus yang telah menimpa dirinya bersama sang suaminya beberapa waktu yang lalu. Lesti Kejora sejak awal memang telah dijadwalkan akan menjadi bintang tamu di konser Ahmad Dhani dalam tajuk yang berjudul 51 Tahun Kerajaan Cinta dari Ahmad Dhani itu. Selain berduet langsung dengan Lesti Kejora, sang maestro Ahmad Dhani juga kedatangan sejumlah penyanyi terkenal lainnya. Penampilan terbaru dari Lesti Kejora ini sukses besar mendapatkan simpati dan perhatian dari publik. Tak sedikit dari warganet yang membagikan momen-momen ini di laman media sosial pribadi miliknya. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fiternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih.